Pasangan bakal calon wali kota dari Partai Berkarya, Heldi Agustian, dan bakal calon wakil wali kota dari Partai Keadilan Sejahtera PKS, Sanuji Pentamarta, menggunakan angkot Merak Cilegon mendaftar ke KPU Kota Cilegon, Sabtu 5 September 2020, sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Berangkat dari Gedung Kreatif Center GCC, Kelurahan Kedalaman Kecamatan Cibeber, Heldi mengemudikan langsung angkot tersebut menuju KPU Kota Cilegon. Usai acara pendaftaran di kantor KPU Kota Cilegon, pasangan yang diusung Partai Berkarya dan PKS ini mendeklarasikan anti korupsi. Pancasila! Pancasila! Kami Heldi Salanti berjanji, satu, kami tidak akan pernah korupsi dan memperkaya diri keluarga maupun kelompok manapun dari uang rakyat APBD Kota Cilegon. Kedua, kami akan bersungguh-sungguh bekerja untuk menjadikan Cilegon baru yang modern dan berbakti serta rakyatnya sejahtera. Ketiga, kami akan bekerja secara transparan dan profesional dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat demi mewujudkan Cilegon yang lebih baik. Komitmen baja Heldi Sanuji. Semua rakyat menjadi saksi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan kami siap mundur jika melanggar janji ini. Cilegon, 5 September 2020, 17 Muharram 1442 Hijriah. Calon wakil wali kota Cilegon 2001-2021. Pancasila! Deklarasi Heldi Sanuji dikemas dalam bentuk ikrar komitmen baja. Bagi warga kota Cilegon, Heldi Agustian bukanlah nama asing. Dikenal sebagai pengusaha otomotif, kesuksesannya sebagai pimpinan cabang Cilegon dari salah satu dealer kendaraan tak diragukan lagi. Sebelumnya, Heldi juga pernah manggung di Pilkada Cilegon 2010 dari jalur independen. Kini, Heldi maju dari jalur partai menggandeng Ketua DPW PKS Banten Sanuji Pentamarta. Salah satu kader senior PKS ini lahir di Bogor 5 Juni 1970. Dalam karir politik, Sanuji merupakan anggota DPRD Provinsi Banten 2014 sampai 2019.